Allah membuka jalan peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Enggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya enggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata ustaz ini buruk juga. Ustaz ini kotor juga. Jadi ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.